Hello bunai-bunai, hello alumni-alumni, dan santai-santai ya sekalian. Oke, hari ini aku akan main game Minecraft. Okeylah, tapi sebelum tu aku nak setting jap, setting brightness tu. Video, okey. Sebab kan, ada orang bagi komen, dia kata brightness rendah sangat lah, tak nampak malam-malam. Okey, aku rasa 70 lebih sebenarnya okey. And apa lagi? Ready tak ready? Ready tak ready? Apa lagi? Masuklah dalam game. Sekejap. Okey, jadi aku rasa kali ni aku nak main agresif. Dengan syarat aku ada 3 nyawa untuk hari ni. Hari ni saja 3 nyawa. Okey. So kalau aku dapat bertahan tahankan 3 nyawa ni, jadi bertahan dengan 3 nyawa ni, jadi game kita akan disambung. Okey. Nampaknya game dia mulakan. Nampaknya Miauci apa lagi? Miauci mencari. Sekejap. Tak ada orang ke kat sini? Sunyi nampak. Diorang sunyi, diorang takut Miauci. Diorang kata Miauci ni legenda-legenda, pakar-pakar darat. Jangan, nanti dia buka buah habis. Okey, aku rasa aku dah jumpa kita punya opponent. Tak sakit, tak sakit. Nampak tak? Nampaknya dia tu Miauci mengelak. Okey. Okey, baru saja kena. Nampaknya dia tu Miauci menyerang. Okey. Oh, nasib baik aku dalam air. Nampak tak? Masih selamat. Motor masih hidup. Mujur nampaknya. Uish, aku nak mati eh. Aduh. Kau tahu? Sakit. Ketuk lagi. Weh, serius ah? Aku dah ketuk dah tadi. Mojang bercanda. Ikan. Fish. Let tenang ya. Nyawa kurang sikit je. Paling kau baru kena letupan. Aduh, aku pukul-pukul dulu ni tak pati matilah. Aku rasa aku nak kena buat pedang lah. Serius, kena buat pedang. Wish, enderman lah. Janganlah. Saya tak invite awak masuk party pun. Okay, another one. Lagi satu. Tu dah. Kawan lagi. Join. Aduh, yang laju datang. Apa lagi? Larilah. Nak buat apa lagi situ? Okay. Nampaknya Miauci mengelak. Oh, Miauci mukul. Okay, aku lupa. Aku tak ada pedang. Jap. Aku perlukan pedang. Serius. Bagilah aku rehat. Zombie. Tapi tak apa, dia kata lalu je. Advantage diberikan, nampaknya diberikan kepada Miauci. Miauci melarikan bola. Sapling maksud saya. Nampaknya dia melarikan sapling itu terus ke mengelak. Nampaknya dia cantik sekali. Elakkan menggocek lawan kiri dan kanan. Atas dan bawah, nampak tak? Pro player, legenda. Depan dan okey, tepi. Depan dan tepi. Terus ke belakang, patah balik, meluru ke arah pintu gol sendiri. Nampaknya pusing. Berpusing. Alamak. Woi, aku sangkut. Okey, aku tak tahu apa jadi. Aku tadi lari, aku sangkut. Awal tak awal. Apa lagi? Cepat. Inilah peluang kita untuk buat pedang. Nyawa tinggal satu. Tapi Miauci masih berani. Dia kata, tak apa, kita takkan main safe. Apa ni Miauci main safe? Mainlah agresif. Apa lagi, Miauci pun menyahut cabaran. Mengambil kayu untuk di crafting. Sebagai seorang crafter yang terhebat di dalam Minecraft Legend. Nampak tak game sendiri? Nampaknya Minecraft Legend yang dimainkan berpusing. Wait. Nampaknya Miauci berhenti. Miauci menyambung. Okey, jap aku crafting jap. Okey, macam free. Pelik eh, diorang bagi aku crafting. Tadi punyalah tak nak kasi aku ruang.
astagfirullah. Oke, teruskan saja di situ. Nampaknya Miaoji teruskan. Teruskan mengapa? Mengapa? Cap. Oke, okay, cukup. Aku rasa dah boleh buat ni, pedang. Apa lagi? Pedang. Satu je lah. Oke. Okay. Okay, jom. Macam dah nak pagi. Tapi tak apa, masih belum terlambat. Arena masih terbuka. Nampaknya Miaoji mencari lawan dengan pantas. Dia terus pun apa yang meletup tu? Aduh, sakit dah tak. Creeper tu letup dengan saya. Aduh. Dia ingat saya ni apa? Ha? Nak main letup-letup. Saya ni ikan. Oh, dah nak pagi dah. Aduh. Tak apa. Tetapi inilah pergelutan terakhir. Kerana di waktu malam kita akan berjumpa dengan raksasa. Tapi waktu siang kita akan aman saja. Aku rasa aku akan bunuh dorang dengan cara hebat. Kita akan buat 4v1, 5v1, all v1. Kita tengok siapa akan menang. Siapakah akan menang? Miaoji. Siapa sini? Berapa ramai tu? Satu, dua, tiga. Nampaknya skeleton menembak creeper. Mengelak. Cantik sekali situ. Mengelak kiri kanan. Oh, nampaknya terkena. Dia melarikan diri. Terus melarikan diri. Apa lagi? Miaoji pun masuk balik. Dia keluar balik. Okey. Nampaknya Miaoji teruskan berlari. Okey, nampaknya. Tengok ni aku buat. Apa tak meletup? Apa ni? Pukul. Okey, mantap. Nampak tak? Miaoji menang 5 lawan 1. 5v1. 5 ke tadi? Lembu lagi satu. Baik tu. Lagi satu. Nampaknya pembunuhan yang baik daripada seorang Miaoji. Assassin terbaik. Nampaknya dia tu laba-laba. Masuk ke dalam pertempuran. Tetapi langsung saja ditewaskan. Nampak tak bila Miaoji dah pegang punya tongkat. Tongkat ni. Sakit tau. Nampak tu. Terus mati. Meninggal. Auto lose. Jangan Miaoji ni. Tengok eh. Okay. Sekarang ni aku fast gameplay lagi. Nampak tak fast gameplay kan? Tapi tak ada kapal pula. Tak berapa fast. Tapi tak apa. Yang penting apa? Kita mencuba. Okey. Kita ketuk lagi. Dan terus mengetuk. Ketuk lagi. Aku narrating lagi. Okey. You can stop when you see. Awak patut berhenti, Miaoji. Come on lah. Miaoji takkan berhenti. Tengok. Aku buat apa? Aku buat benda hebat. Nampak tak? Ni benda paling penting dalam Minecraft. Cuba bayangkan kehebatan Miaoji. Dia mencipta benda yang paling penting. Crafting table tu kalau tak ada habis. Hancur dunia. Miaoji di situ berlari kanan. Di situ kanan lagi. Okey. Sekarang ni mission kita cari benda yang apa? Benda yang boleh buat kita tidur. Tahu, benda yang buat kita tidur. Benda apa buat kita tidur? Ikan. Bukan ikan. Apa? Cuba teka. Benda yang mana putih? Siapa jawab ayam? Jawapan dia salah. Siapa jawab beruang? Dia pandai. Tapi salah juga. Come on lah. Mestilah. Kambing biri-biri je yang boleh buat orang tidur. Pelik kan? Kenapa? Kambing biri-biri tu buat orang tidur. Sebenarnya dalam mob dalam Minecraft ni yang paling kuat kambing biri-biri. Kenapa? Sebab dia je boleh buat orang tertidur. Hero lain tak. Mob lain semua buat orang meninggal, mati. Tapi sampai je biri-biri tu auto orang tertidur. Tertidur. Tekannya terus padam. Kawan aku kan, dia suka panda. Dia suka kata panda comel. Apa yang comel? Tak comel kan?
saya bukan pelawak. Saya cuma katakan benda realiti. Okey. Marilah kita apalah masalah dia ni? Buatlah daratan banyak sikit. Nah, aku nak pergi sana dah. Dah lalu laut. Dah lambat. Hey, damn. Laut lagi. Bersin berang lagi aku. Apalah. Demi mencari bulu biri-biri. Aku rasa aku nampak sesuatu. Aku rasa aku nampak sesuatu. Aku rasa aku nampak sesuatu. Apa sah sanggup ni? Kis. Alamai. Pokok tu menghalang jalan. Padahal boleh je langgar semak. Hey. Apa ubat tu? Saya baru cakap pasal awak. Panjang pun. Tapi tak berapa nak panjang lah. Siapa suruh makan tak ajak saya? Kan dah tak panjang pun. Lain kali. Tips, makan ajak. Kalau tak, pasti akan mati di tangan Miyoshi. Ingat itu. Yang awak biri-biri tadi. Tapi dah mati. Alamak. Aku bunuh awak sangatlah. Kenapa aku bunuh awak sangat? mati pun. Lagi satu. Mana bulunya? Lajunya tenggelam. Bukan ke bulu burung terapung ke? Apa sah tenggelam eh? Ya ke? Tenggelam eh? Bukan terapung ke? Tak, aku pun tenggelam. Okey. Tak apa. Yang penting awan tu tak tenggelam. Kalau awan tu tenggelam, aku pun tak tahu nak cakap apa. Tapi, kalau fikir balik kan. Tak logik sebenarnya. Tak logik Minecraft ni. Apa? Aku tunjukkan. Tengok. Benda yang limited edition tak ada. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Benda tu limited edition kot. Aku bunuh biri-biri dapat ni. Dapat bulu. Aku tak tahu kalau aku bunuh squid tu apa jadi. Ni lah benda aku jumpa kan yang malam semalam. Hari ketiga ke? Aku rasa aku nak lembas aku rasa ni. Biar je lah. Yang pertama, Yang paling penting Kita buat part kita dulu. Kita buat ambush. Tak, kita just letak something sekejap eh. Benda yang penting dalam Minecraft apa? Crafting table. Of course lah, crafting table. Kalau tak ada crafting table, nak crafting apa? Nak crafting pickaxe tak boleh. Pedang tak boleh. Kapak tak boleh. Yang penting crafting table. Okay, siap. Siap benar-benar. Nampaknya kita dah tak boleh hidup kat sini. Jadi kalau mati, hidup balik kat sini. Senang. So aku nak buat chest. Okay, yep. Nampak tak kat situ kehebatan Miyoshi menguruskan perjalanan adventure yang panjang. Okay, nampaknya. Sekejap aku rasa aku nak tebang pokok lah. Tapi aku nak buat pickaxe In case kita jumpa gua. So nanti kita tebang pokok dululah. Apa lagi? Okay. Lembu. Tunggu. Selfie sikit. Okay, dah. Dah. Okay, mantap. Sakit pedang ni. Nampak tak? Lagi satu. Kenyang aku ni. Kenyang. Dia suruh aku makan banyak. Dia peli aku apa? Damn. Tak apa. Okay, sekarang ni aku rasa apa yang kita boleh buat? Apalah. Sekejap. Wait, apa macam tu? Wah, nice gila.
Okey, aku tapak lu, kapak lu. Kita kapak lu. Oh, kita boleh crafting apa? Stripe jungle lock. Boleh buat apa? Boleh buat apa semua? Boleh buat apa bunai-bunai? Cuba kita aku. Ah tu. Oak plank, jungle plank. Sekejap, aku ada oak plank. Ya ke? Tak ada. Oh, jungle boleh buat antara dua eh. Panjang gila jungle punya ni. Either one. Macam boleh dua-dua. Ah. Tapi yang beza dengan strip dengan biasa. Tengok eh. Kita tengok sekejap. Okay. Ni. Dah dua-dua boleh buat. Ah. Kita buat yang simple je lah. Kita buat je apa yang boleh buat. Okay. Siap. Aku tahu apa beza jungle strip wood dengan oh, strip jungle wood dengan oak eh dengan yang tak strip punya. Nanti kalau tahu tinggalkan komen di bawah ya. Okay, nampaknya. Apa lagi bunai-bunai kita? Kita sambunglah. Kita ni pantang nampak benda hidup. Okay, nampak tak? Nampak tak? Miauchi akan bunuhnya. Dengan rotten flash tau. Dengan rotten flash. Tak nak bazirkan apa pun. Kita simpan. Buat apa? Kita buang buat apa? Kita makan. Walaupun rotten flash. Ha. This is a gentleman, Miauchi. Aduh, kenapa aku makan benda ni? Aku miskin sangat ke? Taklah banyak-banyak lagi. Rotten flash juga aku makan. Sekejap je mati ni. Kerana kekuatan Miauchi memegang pedang ni di situ. Memegang tongkat saktinya. Nampak mati. Mati. Miauchi kata easy game. Easy game. Easy game. Ada level 4. Malam pun dah nak sampai. Aku rasa game ni macam nak habis lah ni. Sekejap aku nak farm lu. Malam tak malam. Awal lagi. Takkan lah malam kita tidur kan. Kan. Ada apa eh? Tengok ni eh. Semua benda hijau ni. Dia tuangkan semua benda. Tak ada benda lain ke? Aku pun ada benda hijau ni. Trade. You want to trade with something? Kenapa kau nak trade dengan benda warna hijau tu lah? Ada saya ni nampak macam pengumpul batu ke? Ha? Tak apalah. Dia tu pelik. Siapalah pegang batu? Tengah-tengah hutan ni. Sekejap. Macam mana dia boleh ada kat sini? Tak apalah. Okay. Malam pun masih muda. Marilah kita menyambung eksplorasi. Kita takkan tidur awal. Itu amalan epical glory. Amalan orang-orang noob. Itulah dia. Sekejap eh. Nampak tu. Malam ni dia lauk ni. Lauk ni. Kemal lah. Mati. Sini. Oh. Ayo. Zombie. Sini zombie. Nampak tak? Nampak tak? Lari. Retreat dia. Hilang terus. Dia kata, Miauchi ni kuat sangat lah. Payah lah. Dia pegang tongkat tu. Jangan masuk. Takut. Ya betul. Okey dah, aku dah jumpa dah. Aku dah jumpa dah. Okey. Nampaknya di situ. Okey, nampaknya. Nampaknya di situ. Miauchi. Santai sekali nampaknya. Dia cuba. Oh, okey. Aku rasa
Dah saya telefon. Saya cuba banyak. Saya cuba banyak-banyak. Saya cuba banyak-banyak. Nampaknya saya tu mesti. Ha, nampak tak? Settle. Settle. Tengok ni. Wah, apa dalam ni? Mana? Mana saya gaduh dengan benda lain yang tak diketahui. Takut mati pula. Amalan-amalan epic glory. Okey, nampaknya kita pun rasanya nak tidur lah ni. Okey. Jadi inilah dia survival kita pada hari ini. Jadi bangun je aku dah tidur, game ni habis. Okey. Game ni kita berjaya survive. Okey. Jap. Okey. 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 Tak apa. Nampaknya di situ akhirnya Miauchi tidur di tengah-tengah hutan. Tak diganggu kan? Pelik kan? Itu pun logik Minecraft yang pelik. Aku tak tahu macam mana dia boleh hidup. Tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Okey. Sampai pagi dulu dengan daging. So. Okey, di situ itulah dia permainan Miauchi pada hari yang keempat. Permainan yang sangat baik di situ. Permainan sangat agresif. Walaupun... walaupun nyawanya tinggal satu daripada tiga nyawa yang diberikan pada hari ini, tetapi Miauchi tetap tidak melupakan permainannya, agresifnya dan terus. Itu je sebenarnya. Okay, goodbye. Goodbye bunai-bunai sekalian.